warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Elva Waniza, sering dipanggil Elva, selaku pendiri Majelis Taklim Az-Zahra pada tahun 1996, berarti genap 25 tahun umur Majelis Taklim kami. Karena masih dalam suasana pandemi, jadi Ketua Panitia dengan Ketua Majelis Taklim Az-Zahra menentukan bahwa nanti kita bawa paket itu per wilayah. Seperti saya dapat berapa paket, nanti kita bagikan kepada fakir miskin dan kaum du'afa yang ada di sekeliling wilayah kita. Demikian juga dengan ibu-ibu yang lain, ada yang di wilayah Tanjung Priuk, ada yang di wilayah Jati Bening, ada yang di wilayah Upper Mai, dan lain-lain sebagainya. Sehingga paket 273 itu bisa terbagikan semuanya pada hari ini, insya Allah. Sebenarnya kita memulai sesuatu itu tidak ada yang kebetulan ya, tapi kami kumpulan dari orang tua murid yang dari anak-anaknya bersekolah di TK Al-Azhar Jakarta Permai. Daripada kita duduk ngeriung, ngerumpi istilahnya dan lain sebagainya, lebih bagus kita buat wadah. Akhirnya kita bikinlah pengajian, awalnya namanya belum Az-Zahra, di kediaman saya, di rumah saya di Jakarta Permai. Nah, kemudian setelah itu baru di namanya dibentuk Az-Zahra di kantor saya, Jalan Cendana Jakarta Permai juga. Nah, disitulah mulai kita aktif pengajian setiap minggu waktu itu. Majelis Taklim ini sudah berdiri sudah 25 tahun yang lalu. Dan semenjak putra kami Dimas itu masuk ke kelas 1 Al-Azhar Jakarta Permai, SD Al-Azhar Jakarta Permai, itu tahun 1996. 96. Ya, alhamdulillah barakallah, dengan diprakarsai Ibu Elva Waniza, beliau adalah salah satu pendiri rumah beliau yang di tempat untuk pengajian. Alhamdulillah, berkat beliau, berkat support beliau untuk anak-anak dan ibu-ibu ini yang tadinya hanya mengantarkan anak-anak nanti langsung pulang atau langsung duduk-duduk di kantin. Masya Allah, tabarakallah, dengan seizin Allah, dengan ridho Allah, dengan seorang pendiri Ibu Elva Waniza mendirikan Majelis Taklim Az-Zahra. Itu alhamdulillah, jadi ibu-ibu anak-anaknya masuk sekolah, ibu-ibunya menuntut ilmu. Anak-anaknya masuk sekolah, ibunya kegiatan rohani. Mudah-mudahan Majelis Taklim Az-Zahra ini solid sampai akhir nanti. Kita persahabatan kami insya Allah sampai dunia akhirat. Mudah-mudahan, dan segaris bawahi, ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahra ini mayoritas sudah punya cucu semua. Masya Allah. Iya, karena saya juga sudah dua, itu yang Masya Allah. Itu sudah mayoritas sudah punya cucu semua. Ya, ada yang anggota baru itu masih muda-muda. Tapi ya alhamdulillah, tapi anggota juga dari Al-Azhar juga gitu. Mayoritas ibu-ibu ini anggota Majelis Az-Zahra ini di dari alumni ibu-ibu Al-Azhar Jakarta Permai, SD Islam Al-Azhar Jakarta Permai. Mudah-mudahan kebersamaan kami ini sampai dunia akhirat, mudah-mudahan kita tetap solid, mudah-mudahan tetap kita istiqomah nuntut ilmu, mengikuti ajaran Nabi Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai yaumul akhir kita tetap istiqomah. Targetnya alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan di dalam penerimaan
donasi santunan sembako dari ya dari ibu-ibu jamaah Anis apa bunda-bunda acara sendiri. Kemudian alhamdulillah di milad yang ke-25 ini kita bisa membuat sebanyak 273 paket sembako yang insya Allah akan kita santunkan untuk kaum duafa dan orang-orang yang memang perlu dibantu di yang ada di sekitaran bunda-bunda acara. Bunda-bunda acara yang menjadi yang menjadi koordinir dan koordinatornya bunda-bunda acara sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul sebagai anggota acara. Mari kita berdoa di mana tolong di mengangkat tangan supaya apa kita mohon pada Allah dengan bermunajat insya Allah semua akan dikabulkan yang kita minta. Hampir biar soalnya takutnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbisabli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda-bunda soleha tercinta, calon bidadari surga. Amin. Marilah bunda-bunda tercinta kita berdoa bermunajat kepada Allah seraya membacakan doa di hari baik hari Jumat Dzulqa'dah bulan Rabiul tahun 2021 ini, di mana kita mensyukuri nikmat Allah bisa berkumpul bersama memperingati Milad Azhara ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, segala puji dan puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu ya Allah atas semua nikmat, karunia, kasih sayang, pertolongan, perlindungan serta pemberian-Mu yang tak terhitung banyak selama ini. Ya Allah, hilangkanlah, musnahkanlah virus corona supaya kami bisa berkumpul lagi untuk kegiatan taklim offline atau tatap muka. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami, keluarga kami tengah berbaring sakit, mohon angkatlah penyakitnya dan berikanlah kesembuhan untuknya. Kembalikanlah kesehatannya, karena hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami mengalami kesulitan rezeki, mohon mudahkanlah, bukakanlah bagi kami pintu rezeki yang halalan thayyibah, penuh berkah, karena hanya Engkaulah Sang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, jika di hari ini ada di antara kami hatinya sedang susah dan bersedih, menerima dan menghadapi ujian-Mu berupa musibah, berikanlah pertolongan-Mu ya Allah.
25 Rabu Sa'in Ajahra. Sering doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, umur yang barokah, rezeki, kebahagiaan, kesuksesan di dunia akhirat. Berada di dalam naungan maghfirah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf bila ada tutur kata, tata cara, tingkah laku yang kurang berkenan. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati Allah, di Ekan Sari, beli suasana di Kota Bukit Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuah lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.